Halo guys. Ini kita lagi di Point England. Ini ada bebek coy. Ada bebek. Kok berduaan kalian? Hey. Hai. Bebek. Jauh. Enggak ada cuma kita doang. Kita kalau dari CBD naiknya kereta Eastern Line, turunnya di Glendinas. Ya habis itu jalan sekitar sekilo ya, 15 menit. Bakau kan ya? Oke, itu tadi jembatan yang kami lewatin. Kita ini lagi di sisi lain. Nah di situ tuh harusnya ada, itu tuh grazing area, biasanya ada kuda-kuda gitu, tapi ini lagi nggak ada. Kayak ini nggak sih? Apa burung puyuh? Endangered tuh dia, dibilang ya. Telur puyuh gak sih? Jangan-jangan telur puyuh itu. Kalau dari sukanya telurnya apa sih? Mungkin dia ini lagi terik banget. Tadi padahal mendung ya. Hujan malah. Kayak Auckland tuh tiap 10 menit berbeda cuacanya. Labil banget pokoknya. Jadi meskipun sekarang trik kayak gini, kalau keluar itu harus bawa payung. Iya benar, atau harus seenggaknya bawa inilah, jaket yang waterproof. Soalnya kadang payung tuh nggak guna karena anginnya kenceng banget. Nah ini jembatan yang tadi kita lihat dari sana tadi nih. Tapi mau balik ke apa ya, poin awal tadi ya, waktu kita masuk mau makan siang coy, lapar banget. Kita tadi udah bekel biar hemat ya kan, terus tumpah tumisnya ya mbak. Tumisnya cumpah say. Cumpah coy, akhirnya ketas, tasku bau tahu. Baiklah, terus sekarang aku balik, sekarang nasinya jadi rasa tahu ya segala ya. Ini bukan makan di retokin nggak sama si Gary? Mana?
Emang oh burung puyuh itu terbang ya? Gak jelas banget kita. Mohon maaf ya, ya rebun kami bukan anak biologi jadi. Emang gak terbang? Gak tahu, kayak ayam gitu kali enggak ya? Karena angin kenceng, jatuhan ini merah-merah nih di pohonnya nih. Mana yang jatuh nggak cuma merah-merahnya doang? Iya, ada ulet juga. Dalam banyak protein gitu. Enggak sih, masih ada kok. Kita mau OTW pulang. Oh.